Dan berakhlak mulia. Untuk misinya, 1. Membangun perilaku hidup bersih. Yang kedua, menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan dan minat anak. Yang ketiga, membangun perilaku yang berakhlak mulia. Untuk tujuan dari TK Gajah Mada, 1. Menjadikan anak yang sehat. 2. Menjadikan anak yang berpikir kreatif. Untuk yang ketiga, menjadikan anak yang jujur dan berperilaku sopan santun. Alhamdulillah, semuanya tercakup dalam visi dan misi Tenaga Gajah Mada. Nah, untuk ayah dan bunda yang punya anak-anak masa sekolah, bisa datang langsung ke Tenaga Gajah Mada. Kotak pesannya di bawah ini. Kemudian, untuk program unggulan TK Gajah Mada, itu apa saja ya, Bu Adi? Iya, untuk program unggulan dari TK Gajah Mada itu ada ekstra TPA, ekstra menggambar dan mewarnai, dan ekstra drum band. Karena kondisi pandemi ini, yang bisa kami laksanakan yaitu ekstra TPA dan ekstra menggambar dan mewarnai. Untuk kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara daring dan diupload melalui media sosial. Untuk guru kelas kami yaitu Ibu Erlina Catur Indria, SPD,
untuk pembimbing guru ekstra TPA Ibu Suwis, pembimbing guru ekstra menggambar dan mewarnai Pak Wahid, dan pembimbing guru ekstra drum band adalah Bapak Sigit. Nah, semua kegiatan pembelajaran itu mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan darurat COVID-19. Untuk kegiatan ekstra TPA, kami menggunakan metode ANMOR. Dari situ, semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui video tutorial. Untuk kegiatan ekstra TPA itu melalui video call. Dari hasil kegiatan pembelajaran, kami kemas dalam bentuk portofolio semester 1 dan semester 2. Nah, ini adalah hasil karya dari anak-anak. Untuk kegiatan ekstra menggambar dan mewarnai, itu kami portofoliakan dari hasil karya anak-anak juga seperti ini. Nah, dari guru-guru pembimbing tadi, itu guru yang terampil, sabar, dan profesional sesuai dengan bidangnya. Itu tadi, Kulina, program unggulan dari TK Gajah Mada. Jadi semuanya terangkum di sini ya, Bu Arini? Iya. Jadi kegiatan anak-anak, insya Allah tidak ada yang tetap yang hilang. Semuanya rapi di situ. Nah, kemudian untuk fasilitasnya TK Gajah Mada itu sendiri apa ya, Bu Arini? Iya, fasilitas dari TK Gajah Mada itu memiliki ruang kelas yang luas dan nyaman. Untuk halamannya juga luas dan aman. Untuk permainannya juga cukup memadai, ada ayunan, ada papan luncur, ada tangga majemuk, ada papan titia, juga ada terowongan. Untuk yang di dalam kelas? Untuk di dalam kelas ada alat permainan seperti musik, balok, puzzle, dan masih banyak lagi dunia. Jarak lagi untuk bergabung dengan kami di TK Gajah Mada bisa melalui kontak person yang ada di bawah ini. Kemudian persyaratannya apa saja ya, Bu Arini, untuk pendaftaran itu di TK Gajah Mada? Iya, untuk persyaratan pendaftaran kami tidak ada uang pendaftaran, jadi hanya untuk menyerahkan fotokopi akta kelahiran dan fotokopi KK sebanyak 2 lembar. Terus dapat lagi Instagram? Iya, untuk yang mendaftar di TK Gajah Mada gratis uang pendaftaran dan seragam olahraga. Tunggu apa lagi? Kemudian masih ada lagi jaminan kualitas kelulusan dari TK Gajah Mada itu apa saja ya, Bu? Iya, anak-anak memiliki kemandirian dan kreativitas yang tinggi, dapat menghafal doa-doa, dapat menghafal surat-surat dan hadis. Itu tadi semua dari program unggulan, fasilitas, jaminan kualitas kelulusan yang ada di TK Gajah Mada. Jangan ragu lagi, kami tunggu bergabung di TK kami. Di mana boleh nama TK kita? Iya, TK Gajah Mada beralamatkan di Jalan Gajah Mada Lama nomor 2, Kota Madiun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.